Halo teman-teman, selamat datang di channel MCF Umum Healing. Kali ini aku akan share gimana caranya kita booking hotel menggunakan OYO. Jadi OYO ini salah satu aplikasi booking hotel yang bisa kita gunakan saat kita pengen menginap di salah satu tempat. Oke, jadi misalnya pertama buka aplikasi OYO-nya. Saat pertama kali menggunakan, kalian pasti akan diminta untuk login atau daftar. Nah, loginnya itu pakai nomor handphone, jadi pastikan handphone kalian aktif. Nah, setelah kalian login, kalian akan mendapati tampilan seperti ini. Nah, kemudian kalian langsung aja search di atas itu, search kotanya. Jadi, misalnya kalian pengen pergi kemana? Misalnya pengen pergi ke Malang, katakanlah. Tulis aja Malang, misalnya. Kita pesan hotel di Malang. Nah, di atasnya itu kita bisa... ini bisa kita ganti, misalnya kita pengen booking tanggal kapan. Misalnya kita di 17 Agustus, nah sampai 18 Agustus misalnya. Nah, kemudian kita pilih berapa orang dan berapa anak misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita pengen nambah kamar lagi, klik add another room. Nah, kayak gitu. Atau kita pengen satu aja, ini hapus aja. Nah, kita pesan buat satu kamar, misalnya dua orang atau anak satu, kayak gitu. Anaknya itu umurnya 0-5 tahun, kayak gitu. Nah, kita terapkan. Nah, di sini akan langsung ditampilkan beberapa penginapan atau hotel atau guest house yang bekerja sama dengan OYO, kayak gitu. Nah, kita bisa pilih di sini, kita bisa urutkan, yang di atas itu ada sort. Kita urutkan berdasarkan popularitas, berdasarkan jarak, berdasarkan rating tamunya, atau berdasarkan harga. Misalnya kita berdasarkan rating tamunya deh. Nah, ini berarti rating tamunya yang bagus, 4,9, kemudian 4,9, 4,9 dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Ini ada 5 juga. Nah, kita bisa pilih salah satu dari ini. Misalnya aku pengen yang popular aja. Nah, ini misalnya. Oh, tapi ini terus aku pengen yang reviewnya 4,8 atau 4,9. Kita cari bentar kurang. Oke, misalnya kita pilih salah satu di sini deh, ini guest house syariah kayak gitu. Misalnya kita pilih di sini. Nah, kita bisa lihat juga untuk detail hotelnya atau kamarnya kayak gimana. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini kita lihat reviewnya. Nah, kita juga bisa lihat lokasinya. Ini ada tombol peta, ini bisa kita klik. Nah, di sini akan kita lihat di petanya seperti apa. Oh, di situ. Berarti daerahnya di situ. Nah, dari alun-alun kira-kira dekat ya, alun-alun dekat dengan bakso presiden dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat lokasinya di sini, di peta sini. Kemudian kita close. Ini deskripsinya, kemudian ini penawarannya, kemudian ini fasilitasnya, kemudian ini tanggalnya, tanggal kita pesannya, dan ini kamar-kamarnya, ada kamar deluxe twin, ada deluxe double dan sebagainya. Kemudian ini ratingnya. Nah, ini ratingnya kita bisa lihat. Nah, ini ada foto-foto dari pelanggan. Kita bisa lihat 36 reviewnya. Nah, ini kita bisa lihat fotonya, terus kemudian bintangnya ya, kayak gitu ya. Kemudian ada yang bilang kamar bersih, bangunan baru, AC water heater berfungsi. Nah, kayak gitu. Kita bisa lihat semua reviewnya di sini, dan ini bisa kita lihat di aplikasinya. Nyaman banget dengan harga terjangkau, kamar mandi dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Kita bisa lihat di sini, atau juga kita bisa lihat di Google. Ini bisa kita filter, oh ini di Google, oh ini di OYO, kayak gitu. Kita bisa lihat review di Google maupun review di OYO-nya, kayak gitu. Nah, setelah kita sudah yakin, kita tinggal mengisi nama, kemudian email, kemudian mobile number atau nomor HP-nya. Kita bisa pakai kupon juga di sini, kayak gitu. Kemudian setelah itu klik book now and pay at hotel. Nah, ini kebetulan ada fitur pay at hotel, yang artinya kita bisa bayar di hotelnya. Nah, saat sudah klik, nanti kamu bisa pilih pembayaran. Misalnya bayar di hotel katakanlah, berarti tidak perlu membayar. Nanti akan ada bukti untuk tiketnya. Nah, nanti akan muncul di pemesanan di sini, teman-teman, di pemesanan ini. Nah, di sini nanti akan ada tiketnya. Ini nanti aku sensor ya. Ini akan ada tiketnya, kemudian detailnya kapan, ininya kapan. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, akan ada pemberitahuannya bahwa pembayaran berhasil dan kita tinggal check in aja. Kalau misalnya pay at hotel, ya udah kita bayar waktu check in di hotel, kayak gitu. Jadi nanti akan ada muncul keluar informasinya di sini kalau sudah pesan hotelnya.
Itu nanti pada saat check-in kita tinggal aja bilang bahwa kita sudah booking lewat aplikasi OYO, kemudian kita kasih tahu nama kita. Kemudian kalau diminta untuk menunjukkan bukti bookingnya, kita bisa langsung tunjukkan aja bookingnya atau data bookingnya ke resepsionisnya. Gitu, segampang itu teman-teman. Semoga membantu, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!